bagi dulur-dulur yang hendak melewati jalur Ciyuda Gardu, Desa Bendungan, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, harap berhati-hati, jangan ngebut, karena di Dawolong persawahan ada jembatan ambruk. Meskipun sudah ditutup plat oleh pemerintah setempat, tapi tetap hati-hati ya, karena platnya tipis dan ujung melengkung ke atas. Nah, kebetulan ada Mang Tasa, sang penunggu jembatan. Mang Tasa ini suaminya bineda, jalannya sudah susah dan memakai tongkat. Dia tidak mempunyai pekerjaan, hanya mengandalkan belas kasihan untuk bertahan hidup. Mobil gede mati gebrus, beh. Ada kosong ya bisa? Hah? Ada duka. Dia menunggu jembatan ambruk dan memberi kode kepada pengendara motor dan mobil. Mau balik? Di sampingnya ada ember berisi uang recehan 4 keping. Mungkin pemberian dari pengendara yang lewat ya. Hah? Kadinya Kak Gardo. Oh. Bejaan mun aya mobil tarik bejaan. Siti gebrut. Puasa teu mang. Ya jeung buka. Oh.